berada di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Masjid yang sangat bersejarah, di mana di tempat ini satu ayat perintah selawat turun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang baca salat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang beriman, bacalah salawat kepada Rasulullah dan sampaikan salam hormat kepada beliau. Allah saja baca salawat, malaikat saja baca salawat. Masa kita sebagai umat beliau tidak perbanyak salawat? Maka pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah baca salawat hari ini? Mari perbanyak salawat hingga kehidupan kita diberkahi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa secara berkawadinah sekaligus sholat di dalam masjid Abu Dzar Al-Ghifari.